dua ini mohon maaf ya, ini payudaranya dua ini yang terkena tumor ganas inilah, satu, dua, tiga, empat. Jadi payudaranya ada empat. Ikut Akbar. Oke teman-teman, nah ini saya tuh sama Akbar tadi mau perjalanan ke hutan ya Pak. Iya Mas. Tapi di tengah jalan saya menemui wanita nih. Dia jalan ke arah rumah kosong. Nah dari tadi saya tanya sama Akbar itu tuh nggak mau jawab. Nah ini rumahnya. Ini rumah kosong nih Pak. Nah, siapa ini Pak? Assalamualaikum. Tuh kan, nggak respon Bar. Penasaran ya. Ini rumah kosong ya. Ngapain? Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Mbak. Astagfirullahaladzim, Bar. Kamu kan serem gini, Bar. Assalamualaikum. Ih. Serem banget, Bar. Bar, ini enggak kamu tadi bawa lilin enggak? Mau coba. Daripada sanksi nanti sama pihak YouTube. Langsung nyalain aja. Biar agaknya lebih menemui. Nah, assalamualaikum. Oh ya kan Bar, ini Pak, pegangin Pak Soho Pak. Iya, assalamualaikum. Pak, dari sini kelihatan gak? Ih, tuh Pak. Saya tuh melihat ada yang ganjil. Tuh, Pak. Nah, makanya langsung saya nyalain lilin. Kenapa? Ini teman-teman ya. Mungkin agak dekat tadi, Pak. Nah. Tuh, kan, Pak. Tuh. Ya Allah. Assalamualaikum. Coba saya ajak interaksi, Pak. Siapa kamu? Hah? Kamu pemilik rumah ini? Setahu saya rumah ini tuh udah kosong puluhan tahun. Memang selama ini kamu kemana aja? Merantau? Merantau kemana? Luar negeri? Ini rumah kamu udah kosong berpuluh-puluhan tahun ini, Bar. Memang keluargamu kemana? Kamu sendiri nggak tahu. Dia mengaku ini, Bar. Pulang dari luar negeri. Emang kamu di luar negerinya di mana? Di Arab. Berapa tahun? 7 tahun. Apa kamu meninggal dunia di sana? Jadi teman-teman ternyata ini adalah arwah TKW yang mengaku kerja dari Arab 7 tahun dari sana dan pulang tapi rumahnya kosong ini. Ini udah terbengkalai puluhan tahun karena saya sering lewat sini ya Bar ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu di sana? Iya, boleh, silakan. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti
Awal mulanya kamu merantau di jadi TKW itu karena kelilit utang. Berapa banyak utangmu zaman dulu? 20 juta. Itu kenapa bisa membengkak? Karena kamu nggak bisa bayar. Jadi bunganya nambah terus seperti itu. Jadi teman-teman, beliau ini mengatakan awal mulanya dia pergi merantau jadi TKW itu karena dia kelilit utang, ya. Utangnya itu pertamanya cuma 20 juta karena dia itu selalu nunggak, maka bunganya itu selalu bertambah terus ya, Pak. Tambah terus sehingga totalnya jadi sekitar 60-an juta. Lalu oh, berarti kamu sempat sempat jual diri untuk untuk biaya ke ini, Bar. Biaya merantau jadi TKW itu dia bila-bilain jual diri. Dan ketika sampai di sana, dia baru bekerja selama 3 tahun. Dia sudah mendapatkan penyakit. Apa penyakitnya? Astagfirullah, ini apa sih, Bar? Oh, apa dia itu ayamnya itu ini ya? Dia itu tahu akan kehadiran ini, sosok ini, jadi dia stop lagi. Apa sih, Bar? Sini-sini, tak pegang, turusin ayamnya tuh. Ya, jadi teman-teman mohon maaf ya, ini ada keganggu. Duh, gimana ini saya? Nah, gini aja lah. Ini mohon maaf ya, ini perangannya seperti ini karena ini ada sesuatu di, mohon maaf, payudara mbaknya ini, makanya ini daripada melanggar peraturan pihak YouTube, saya ini apa, saya agak redupkan ini penerangannya. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan ayam itu sedang diurusin sama Akbar itu, jadi sedikit mengganggu ini interaksi saya. Saya ulangi, jadi almarhumah ini mengaku bahwasanya dia sempat jual diri untuk mendapatkan uang buat modal ke Arab Saudi, dan sampainya di sana beliau tuh langsung sakit seperti yang kalian lihat ini. Dia menderita tumor payudara. Nah, gimana? Oh ya, berarti benar ya yang kamu katakan. Kamu terkena tumor payudara sampainya di sana. Iya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Oh, sempat kamu operasi. Lalu apa yang terjadi? Jadi teman-teman, dia mengatakan sempat dioperasi itu payudaranya di Arab sana karena mungkin dia udah mempunyai apa, uang kali ya. Nah, itu bila minta astagfirullahaladzim. Iya. Apakah saya boleh? Oh iya. Terima kasih ini teman-teman. Dia mengizinkan. Jadi ini Bar, ini Bar. Nah ini. Nah. Dia mengizinkan untuk saya melihat dari sini, dari depan ya teman-teman. Nah, waktu dia operasi tumor payudara, ternyata operasinya itu gagal. Jadi Bar, yang dua ini mohon maaf ya, ini payudaranya dua ini, yang terkena tumor ganas inilah. Ini tuh kayak menjadi empat ini Bar. Satu, dua, tiga, empat. Jadi payudaranya ada empat. Ini sebenarnya tuh yang dua ini tuh tumor Bar. Tumor saking ganasnya, ya. Dia sempat operasi akan tetapi gagal. Operasinya gagal ini jadi kayak payudaranya jadi empat ini Bar.
Nah, untuk bilang mendalik, dan ini karena dia sempat jual diri untuk cari modal di ini apa jadi TKW itu Bar. Iya. Lah terus setelah operasimu gagal itu apa yang kamu lakukan? Oh, jadi kamu sempat ini operasi lagi untuk kedua kalinya, akan tetapi itu juga gagal juga. Berarti berapa kali kamu operasi kalau boleh tahu? Udah ketiga kali dia operasi Bar. Ya teman-teman ya. Ya stoknya itu. Tumornya saya ini kok. Ya jadi ini payudaranya tuh kayak 4 ini Bar. Terus meninggal kamu karena kamu emang udah nggak kuat ini menahan rasa sakit ini. Oh ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya turut prihatin akan ceritamu. Akan tapi apa sebenarnya tujuanmu kok pulang menampakkan diri seperti ini, dan bahkan saya tidak mengetahui di mana keluarga keberadaan keluargamu. Oh, kamu membayar utang. Jadi kamu tidak tenang sebelum kamu membayar utang-utang kamu yang ada di dunia ini. Ya, saya akan bantu kamu sebisa saya. Akan tetapi untuk malam ini mungkin saya tidak bisa bantu kamu karena saya harus mencari keberadaan keluarga kamu dulu. Kalau sudah ketemu, saya akan menyampaikan pesanmu ini agar apa? Keluargamu bisa membayarkan semua utang-utangmu. Kalau boleh tahu, di mana aja utangmu? Di koperasi. Koperasi simpan pinjam. Apa nama koperasinya? Baik, akan saya ingat. Mohon maaf ya teman-teman, ini nama koperasinya nggak saya sebutkan, tapi saya mendengar dari mbaknya langsung ini. Sama-sama. Baik-baik. Bentar, Bar. Jangan dinyalain dulu, Bar. Takutnya dia masih ada di sini. Dan ini, teman-teman, sebenarnya memang apa ya? Coba nyalain satu, Bar. Nah, besarin aja. Nah, sebenarnya saya ingin memperlihatkan secara jelas, secara gamblang, apa yang saya perlihatkan tadi. Akan tetapi, karena pihak YouTube itu apa ya, membatasi kami untuk konten-konten yang apa ya, istilahnya mungkin yang berbau kekerasan ataupun yang ada darah kayak gitu tuh pasti di nggak boleh ya Bar, dilanggar ya Bar, mohon maaf Bar. Nah, itu teman-teman, jadi makanya saya batasi, saya apa ya, seminim mungkin pencahayaan itu tuh karena itu sih sebenarnya. Jadi saya dan adik saya mendapatkan tugas, saya harus mencari tahu di mana letak keluarga dari pemilik rumah ini, karena ini sudah terpenggalai puluhan tahun. Jadi tadi itu ada korin wanita, dan na'udzubillah min dzalik, berawal dari dia mempunyai hutang dari koperasi simpan pinjam, karena hutangnya awalnya itu cuma 20 juta Bar. Karena dia itu nggak mampu bayar, otomatis kan bunganya bertambah terus. Itu sampai totalnya hampir 60 jutaan. Dia nggak bisa bayar itu Bar. Nah, dia memutuskan untuk ke luar negeri. Dan tetapi yang salah lagi di sini, dia mencari modal itu untuk ke luar negeri, untuk ke Arab Saudi. Dia itu jual diri Bar. Lah, lebih naasnya lagi, setelah dia jual diri, dia kena tumor payudara. Amit-amit sebelum bayi astagfirullahaladzim. Sampai sana, ya, dia sempat operasi.
sekali gagal, dua kali sampai tiga kali itu gagal, sampai-sampai itu mohon maaf ya, payudaranya sampai empat itu. Iya, jadi sebenarnya yang dua itu udah hancur, terus yang satu ini kayak benjolan ya, mungkin dari tumornya itu sampai-sampai membentuk kayak empat itu. Nah, itu minta. Jadi ini teman-teman, sebelum saya beranjak pergi dari sini sama adik Wabah, saya hanya berpesan sama kalian, jangan sampai ya kalian saudaraku semua yang dari rumah itu terjerat pinjol ataupun hutang ke bank-bank yang notabene bunganya itu besar ya Pak. Karena apa ya, akhir-akhir ini tuh banyak kejadian di mana kelilit hutang, nggak bisa bayar hutang, ujung-ujungnya apa, bunuh diri, ujung-ujungnya merusak rumah tangga, perceraian dan sebagainya kan, amit-amit jepang baik. Makanya saya sebagai saudara kalian, saya mengingatkan jangan sampai mempunyai hutang. Kalau bisa ya, misalkan ya, kalau kepepet-pepet banget, kan bisa ada bank, mungkin bank kayak BRI, BCA, dan sebagainya. Mungkin itu bunganya lebih rendah daripada pinjol dan sebagainya. Itu, mohon maaf ya, ini bunganya benar-benar sangat memprihatinkan ini, Pak. Dan jangan sampai ya kita terjerumus di pinjol kayak gini tuh, pinjaman online kayak gini tuh. Karena apa? Itu bunganya besar banget. Dan satu lagi, apa ya? Jangan sampai kita juga menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya kayak ini tadi. Dia yang berangkat kerja. Niatnya baik sih, niatnya baik. Untuk membayar utang-utangnya sewaktu dia ada di desa. Nah, tetapi niat dia untuk menjadi TKW ke luar negeri itu dimodalkan atau dibiayai dari hasil jual diri kan, Naudi bilang mendalik, yang ujung-ujungnya menjadikan malapetaka untuk simbaknya sendiri ini ya. Jadi teman-teman, mungkin pesan saya atau apa ya, kita saling mengingatkannya untuk malam ini itu aja, karena saya dan Akbar coba cari informasi tentang kepemilikan rumah ini Bar. Nanti kita sampaikan agar pihak keluarga yang masih ada di sini, mungkin masih hidup, itu bisa membayarkan hutang-hutang almarhumah dari mbaknya yang kita temui di sini tadi ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.